Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, selalu berbahagia, dan dilimpahkan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Adapun teman-teman yang sedang sakit, mudah-mudahan kembali diberi kesehatan ya. Baik, teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan setelah kemarin kita melihat sepotong rel ya yang tersisa di bekas jalur kereta api Bandung Majalaya ini. Seperti apa keseruan videonya? Ikutin terus sampai selesai ya, teman-teman. Tadi kita dari sana nyebrang ya, karena di situ tadi jalannya kurang bisa dilewati. Jadi kemungkinan jalur itu dulu adalah yang kita lihat sekarang di sini. Namun sekali lagi bekas jembatan kita tidak bisa melihat ya. Jadi kita langsung masuk lagi ke area bekas jalur. Kemungkinan jalur ada di sebelah kanan kalau kita ngelihat posisi peta ya. Di sini juga udah penuh. Masih kita tetap susurin. Punten. Punten, Pak. Ya. Nah, kurang lebih di sekitaran sini ini adalah bekas area halte Jelekong mungkin ya, atau belum ya, nanti kita coba cek. Misalnya ada bangunan sekolah di sini ya, yang katanya bekas haltenya itu udah jadi bangunan sekolah. Ternyata betul ya teman-teman. Jadi inilah dulu di sini ya. Disinilah dulu area bekas halte Jelekong. Mungkin yang udah jadi bangunan sekolah ini ya. Di sini ada SD Cangkring ya. Kita lanjut masuk ke area sini. Saya tidak melihat bekas atau belum melihat tanda-tanda bekas peninggalan. Oh, ternyata sudah tidak ada jalan ya teman-teman. Kita coba ke sana ya. Karena sebenarnya saya nggak mau lewat jalan raya. Saya pengen bener-bener ngikutin bekas jalurnya gitu. Mudah-mudahan aja bener gitu, ini kesini jalurnya, jalannya. Nah, iya, mudah-mudahan betul ya kesini. Sini tidak ada sama sekali bekas-bekas tiang telegraf atau apa gitu. Namun dahulu disinilah bekas jalurnya. Iya. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Mudah-mudahan di area sini kita bisa nemu. Punten. Parunten. Nah, ini udah di pinggiran sawah ya, yang dimana dulunya yang sebelah kanan kita ini adalah bekas jalur. Ini saya nggak tahu nih ada jalan apa enggak nih. Kayaknya ya, kita cobain terus aja ya. Di sini masih asri ya persawahan. Sama sekali udah kesana, udah nggak ada jalan.
karena udah susah, agak susah ya di sini ya teman-teman. Kita coba lewat jalan raya aja dulu. Dan yang penting kita tadi udah nemu area halte Jelekong yang sudah jadi bekas haltenya, tuh udah jadi sekolahan ya. Nah, jadi dari sini tidak jauh dari jalan raya, jalur kereta api itu di sebelah kiri. Nanti kita coba masuk lagi di depan ya teman-teman. Mudah-mudahan ada jalan dan kita langsung masuk ke bekas-bekas jalurnya lagi. Sini ada jalan ya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa masuk. Oh, sekolah ternyata, bukan jalan. Nah, sini ada gang. Kayaknya agak sulit ya. Coba yang depan aja deh. Ini masih belum di jalur ya, tapi jalur kereta api tidak jauh dari jalan raya. Ada di sebelah kiri kita tuh, di sebelah situ. Dan nanti kita coba masuk ke sebelah kiri. Ini ada jalan soalnya di sebelah kiri. Nah, disinilah jalurnya, kita masuk lagi ya. Nah, ini dia yang harusnya tadi kita dari arah sana ke jalur melintas ke area sini dulunya. Kemungkinan ada di sebelah kiri kita sekarang ya. Oh, ini adalah area dulu area irigasi ya, karena di sana ada pintu air. Nah, kemungkinan jalur kereta api itu di persis yang kita lewati sekarang. Kita coba cek dulu area sini. Oke, teman-teman, mungkin kita akhiri videonya di daerah sini ya, karena nanti bakal kita lanjut lagi menuju ke area selanjutnya. Dan seperti biasa, untuk lokasi boleh teman-teman cek di deskripsi. Tadi kita tentunya dari arah barat, dari arah barat sana. Jadi jalur kereta api dulunya melintas di area sini. Baik, mungkin itu aja video yang bisa saya sampaikan di episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Nama Tovlog pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.